siswi STTNF asal Wonogiri, Jawa Tengah. Mengapa STTNF? Kurikulum yang lean and mix dengan dunia kerja dan dunia usaha membuat saya tertarik untuk menjadi mahasiswi STTNF. Selain itu, kami didukung untuk mengambil peminatan dengan dibentuknya beberapa IT club seperti IT club programming, networking, bisnis, robotik, game developer, hiking security, dan desain grafis. STTNF juga bermitra dengan berbagai instansi. Misalnya di bidang akademik ada Korea University, Oracle Academy, Linux Professional Institute, serta di bidang industri ada Bukalapak, CIMB Niaga Syariah, JNE Pertamina, dan di bidang lainnya, baik di pemerintahan dan teknopreneurship. Nama saya Hani Wajuan, mahasiswa STTNF asal Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mengapa STTNF? Karena STTNF memiliki prodi dan mata kuliah yang sesuai dan dapat menunjang cita-cita saya dan impian saya sebagai ilmuwan di bidang IT. Setelah saya bergabung di STTNF, saya memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan baru yang belum pernah saya peroleh dimanapun sebelumnya. Selain itu, STTNF juga memiliki lingkungan yang baik serta kekeluargaan yang erat. Dosen di STTNF juga sangat kompeten di bidangnya dan memberikan materi yang lean match sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau teknopreneur.
hikmah mahasiswi STTNF asal Wonogiri, Jawa Tengah. Mengapa STTNF? Kurikulum yang lean and mix dengan dunia kerja dan dunia usaha membuat saya tertarik untuk menjadi mahasiswi STTNF. Selain itu, kami didukung untuk mengambil peminatan dengan dibentuknya beberapa IT club seperti IT club programming, networking, bisnis, robotik, game developer, hiking security, dan desain grafis. STTNF juga bermitra dengan berbagai instansi. Misalnya di bidang akademik ada Korea University, Oracle Academy, Linux Professional Institute, serta di bidang industri ada Bukalapak, CIMB Niaga Syariah, JNE Pertamina, dan di bidang lainnya, baik di pemerintahan dan teknopreneurship. Nama saya Hani Wajuan, mahasiswa STTNF asal Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mengapa STTNF? Karena STTNF memiliki prodi dan mata kuliah yang sesuai dan dapat menunjang cita-cita saya dan impian saya sebagai ilmuwan di bidang IT. Setelah saya bergabung di STTNF, saya memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan baru yang belum pernah saya peroleh dimanapun sebelumnya. Selain itu, STTNF juga memiliki lingkungan yang baik serta kekeluargaan yang erat. Dosen di STTNF juga sangat kompeten di bidangnya dan memberikan materi yang lean match sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau teknopreneur. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.09, kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di bawah ujung ini dan pada saat akhir. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir di room ini untuk bersama mengikuti acara workshop dan diskusi APPM dengan tema Innovative Technology, Potensi Augmented Reality di Bidang Pendidikan dan Pariwisata. Dengan pemateri kita yaitu Bapak Ahmad Rio Adriansyah, dan alhamdulillah beliau telah hadir di sana dengan kita. Izinkan saya minta saya bersidik menemani teman-teman sekalian mengikuti rangkaian acara hingga akhir nanti. Namun, sebelum beranjak acara ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa informasi. Yang pertama, pastikan mic mute saat materi berlangsung. Kedua, akan dibuka sesi tanya jawab setelah materi. Jika ada pertanyaan, dapat diketik ke dalam chat, bisa akan berkebacakan. Yang ketiga, materi akan dibagikan setelah acara melalui email. Dan materi hanya akan diberikan bagi peserta yang mengikuti presensi di akhir acara. Jadi, pastikan teman-teman mengikuti acara hingga akhir. Dan yang terakhir, jika membutuhkan e-sertifikat, dikenakan biaya sebesar Rp20.000 dan dapat ditransfer ke rekening BNI 434-882-888 atas nama Fasih Hatun Maida dengan menyiapkan bukti transfer ke email atau PM atau WhatsApp ke 0457-7003-07-57 atas nama Ika. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke acara ini, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Rio. Pada Bapak Rio, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih ya, moderator. Oke, ya, makasih teman-teman yang udah hadir sore hari ini ya. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, hari ini insya Allah kita akan diskusi mungkin ya, lebih banyak diskusi. Saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan topik kita immersive teknologi ya. Nanti juga akan ditampilkan beberapa video supaya kebayang kali ya, karena kalau saya ngomong terus gitu kan juga bosen. Makanya nanti akan saya tunjukkan beberapa video-video terkait sama ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, buat pengantar saya akan perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rio Adriansyah ya, kalau disingkat jadi Arashi, biasanya dipanggil Pak Rio ya, atau kadang-kadang Arashi juga ya. Saya ngajar, saya ngoprek, saya macam-macam lah kegiatannya ya. Tapi di sini saya mendefinisikan diri sebagai seorang lecturer, mathematician, tech enthusiast, sama casual gamer. Kenapa tech enthusiast? Ya, karena sebenarnya
yang mau disampaikan itu sebenarnya teknologi-teknologi yang apa ya, yang baru. Jadi saya punya ketertarikan sama teknologi-teknologi yang baru yang nanti bisa berefek ke banyak hal selanjutnya. Salah satunya AR ini, ya, augmented reality. Nah, jangan ketuker, ya, di sini ada dua, tapi fotonya saya di sebelah kanan ini ya, bukan yang ini. Oke, kalau misalnya mau tahu lebih jauh, silakan aja bisa di klik linknya ke LinkedIn Arashi atau ke GitHub saya, meskipun GitHub-nya banyakan kosongnya. Oke, okay. Nah, ini 10 teknologi yang dibilang esensial untuk masa depan. Ya. Tahun 2016 itu udah ada yang mengumpulkan. Ya. Sebenarnya teknologinya banyak, gitu. Jenis-jenis teknologinya banyak, terus dikumpulkan. Apa nih kira-kira yang nanti akan punya banyak manfaat ke kehidupan manusia? Terus tahun 2016 ternyata ada yang merumuskan drone, blockchain, data, AR, VR, 3D printing, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri di depan. Ya. Nah, nggak terbatas sama ini sebenarnya. Ada lagi yang lain, tapi diambil 10 terbesarnya ini. Kalau teman-teman lihat dari sumber lain, ya bisa jadi beda gitu. Oh, ada quantum computing, Pak, gitu, ada ini, gitu. Ya, itu penting juga, cuma nggak termasuk di daftar yang di sini, ya. Gitu. Tahun 2016 kan udah 6 tahun yang lalu, ya. Nah, kok dimunculkan kembali, gitu, kenapa? Karena yang namanya teknologi itu berkembang, nggak ujuk-ujuk semalam, langsung muncul, langsung penggunanya banyak, langsung, manfaat kemana-mana, gitu, nggak. Pasti ada tahapan-tahapannya. Ide dulu, diuji coba dulu, uji coba ternyata nanti ada yang berhasil, ada yang gagal, gitu kan. Terus yang berhasil ternyata menarik buat banyak orang, yang ngikutin banyak, sampai akhirnya populer, ya, gitu. Nah, ini tahun 2016 kita coba lihat, ada nggak yang baru-baru, gitu ya. Oh, ternyata ada, dan kurang lebih sama, ya. Ada AI juga, ada network 5G, ya, IoT, automation, NLP, blockchain, dan lain-lain. Kalau teman-teman perhatikan, ada yang berulang. Gitu. Ini datanya saya ambil dari iCert Global, ya. Bisa dilihat ke sumbernya nanti. Ya, ada yang berulang, gitu, dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Oh, ada AI, ya, ada IoT juga, ada blockchain juga, gitu. Ya. Dan ada beberapa yang baru. AR kemana, Pak? VR kemana? Nah, AR sama VR itu dilingkup ke satu bahasan yang sama, disebut sebagai XR, Extended Reality. Nah, yang lain-lain itu sebenarnya saling terkait. Kenapa? Oke, kita mungkin akan bahas dari revolusi industri dulu. Oke. Revolusi industri 1, revolusi industri 2, 3, 4, gitu. Dan sekarang kita berada di revolusi industri keempat, ya. Revolusi industri 4.0, disebutnya seperti itu. Ya, bedanya apa? Ya, dari zaman dulu sampai masa depan nanti, ya, yang namanya kehidupan manusia pasti sama, gitu. Sama dalam arti apa? Kita pasti melakukan sesuatu untuk meng-enrich, memperkaya itu kehidupan kita, ya. Oh, tadinya makan biasa aja, terus nyoba dikasih bumbu ini, kasih bumbu itu, oh jadi lebih enak, gitu kan. Oh, dicoba pakai bahan ini, bahan itu, jadi lebih ini lagi, gitu, ya kan. Berkembang terus, gitu. Nah, perkembangan itu nggak begitu aja muncul, tadi dibilang bertahap. Nah, revolusi itu yang lumayan cepat perkembangannya. Makanya disebut revolusi, gitu kan. Nah, revolusi industri 1 itu perubahan dari yang tadinya kita manual kerja pakai tenaga manusia, gitu kan, atau tenaga hewan, ya kan. Hewan udah bantuin, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain itu udah bantuin zaman dulu juga. Revolusi industri 1 itu mulai ke mesin, ya. Tenaga uap itu muncul di sana. Akhirnya apa? Tenaga manusia
banyak yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kepake lagi. Artinya tenaga tersebut bisa dialihkan ke hal-hal lain, ya, bisa lebih produktif di hal lainnya. Ya, makanya sejak tahun 1700-an itu ilmu pengetahuan juga berkembang, karena ya yang kerjaan-kerjaan beratnya sudah diambil alih sama mesin, ya. Perjalanan juga jadi lebih cepat, gitu kan. Terus lebih enak lah. Gitu. Ya. Bayangin aja zaman batu, ya teman-teman, kalau hidup di zaman batu kayak apa, ya sama zaman sekarang pasti lebih milih zaman sekarang. Ya, dengan 1-2 pertimbangan yang lain. Nah, terus ada revolusi industri kedua. Apa? Revolusi industri kedua itu mesin-mesin udah mulai berkembang lebih pesat lagi, ya. Artinya demand-nya juga lebih tinggi, ya. Akhirnya dibutuhkan untuk produksi barang lebih banyak, ya. Ada mass production di situ. Nah, gimana caranya buat mass production? Kita nggak bisa ngandelin orang, gitu kan. Kalau orang doang bisa bikin mobil, bisa, ya. Tapi mobil kan rumit, komponennya banyak, ya kan. Ada yang listriknya, ada yang masalah mesin bakarnya, ada yang gimana dia poros bisa bergulir, gimana desain supaya bagus, ergonomis, dan lain-lain gitu, macam-macam. Nah, kalau yang bikin satu orang, semua harus dikuasain sama dia, dia harus ngerti bagian-bagiannya, dia nyusun, gitu. Jatuhnya mobil jadi mahal, gitu kan. Nah, awal-awal dulu, tahun awal 1900-an, itu bikin mobil kayak gitu. Akhirnya, ada seseorang, ya, sebenarnya banyak sih yang ini, cuma yang terkenal dia, siapa? Ford. Dia bikin assembly line, ya. Dibagi-bagi tuh kerjaannya. Kamu masang lampu aja, kamu masang roda aja, kamu masang ini aja, gitu. Gantian, akhirnya keahlian yang dibutuhkan juga nggak terlalu tinggi, produksi bisa lebih cepat, ya. Industri 2. Industri 3, ini yang banyak berkaitan sama zaman kita sekarang. Apa? Komputer, ya. Komputer, elektronik, itu berkembang. Gara-gara apa? Gara-gara IC, integrated circuit. Ya. Dulu mesinnya masih mekanik. Terus ketemu IC, akhirnya beberapa hal berubah ke komputerisasi. Gitu ya. Buat kontrol juga pakai komputer, buat banyak hal lah. Ya. Nah, dari zaman ini 1969 sampai sekarang 2022 ya, berarti kira-kira berapa tahun tuh? 30-50 tahun. 50 tahunan komputer itu berkembang cepat banget. Karena perkembangannya cepat itu, akhirnya muncul industri keempat, revolusi industri keempat. Apa? Revolusi informasi. Ya. Di sini yang berubah apa? Semua hal interconnected, terhubung. Ya. Makanya muncul istilah Internet of Things. Benda-benda yang teman-teman pegang, itu nyambung ke internet, dari internet kita bisa kontrol segala macam, bisa ketahuan kita mau kemana, kita mau ngapain, akhirnya nanti dibantu oleh server pusat dan seterusnya, gitu ya, lebih enak karena ada teknologi yang bantu di situ ya, meskipun teknologi kadang-kadang ada dua ya, bisa lebih enak, bisa enggak juga gitu. Kenapa ya, tadi data-data kita kebuka, ya, kita akan lebih enak karena tahu mau kemana-mana. Tapi nggak enaknya privasinya berkurang, ya. Selalu ada dua sisi seperti itu. Nggak apa-apa, kita manfaatin yang bagus-bagusnya nanti, gitu. Nah, kita berada di sini di revolusi industri 4.0, ya. Yang mengaitkan semua itu apa? Big data. Data makin banyak, informasi makin banyak. Machine learning kepake juga karena datanya makin banyak, kita nggak mungkin untuk analisis manual lagi, pakai orang lagi. Akhirnya
komputer yang mengerjakan hal tersebut. IoT, big data, blockchain, dan lain-lain itu di sini. Terus hubungannya sama AR apa? Ini seorang ekonom, seorang computer scientist, ya. Dia bilang, namanya Herbert Simon, Herbert Alexander Simon, ya. Dia bilang, wealth of information create a poverty of attention. Ya, apa? Banyaknya informasi yang ada itu justru membuat kita miskin akan perhatian. Iya nggak? Ya. Iya atau iya? Iya kan? Di Facebook, ya, Twitter, Instagram, ya, dan lain-lain, informasi banyak. Gitu. Kita bisa tahu orang itu lagi ngapain, lagi di mana, dan lain-lain. Ya. Cuma, dengan banyaknya informasi itu, kita jadi, kan attention, perhatian kita terbatas, ya kan? Waktu yang kita punya terbatas, pemikiran kita juga terbatas. Akhirnya, yang kita bagi ke hal-hal tersebut jadi sedikit. Orang lagi di timeline kita lah, misalnya lewat informasi apa. Ya kadang-kadang di-skip, kadang-kadang dibaca judulnya doang, terus isinya nggak dibaca gitu. Ya. Yang bisa jadi judul sama isinya beda gitu kan. Mancing doang, hoax doang gitu kan. Nah, itu bahaya justru nantinya. Kita jadi apa ya, orang yang tahu tapi nggak ngerti, tapi nggak lebih dalam gitu, tahu gitu kan. Nah, informasinya banyak gitu, cuma itu tadi attentionnya yang justru berkurang ya. Ya kalau sekarang bandingin sama zaman dulu waktu saya kecil, yang namanya informasi didapatnya terbatas, belum internet udah ada, cuma belum semasif sekarang ya. Ya paling dari surat kabar, dari TV, ya. Nah, yang kita dapat ya hal-hal itu, akhirnya ya perhatian kita ke situ. Nah kalau sekarang yang kita dapat lebih banyak, ya. Apakah jadi bikin orang lebih pinter? Tergantung orangnya masing-masing. Ya. Nah ini karena hal ini makanya muncul teknologi untuk mendukung. Apa? AR sama VR. Kenapa? AR sama VR itu teknologi yang disebut sebagai immersive technology. Immersive itu kita masuk ke dalamnya. Jadi, banyak informasi. Nah, ini informasinya dibikin ada di depan kita. Jadi, kita lebih fokus ke situ. Ya, perhatiannya akan lebih banyak ke hal ini dibandingin hal-hal yang lain. Balik lagi, bermata dua kan. Bisa jadi dia terlalu aktif di AR atau VR, akhirnya lupa dunia nyata gitu. Itu ada. Ya. Nah. Okay. Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa video ya, buat nunjukin AR sama VR itu kayak apa. Ya. Saya nggak akan bilang dulu, silakan teman-teman saksikan. Ya. Nanti saya baru akan diskusi di belakang. Well, you saw always. I'd like to put a project file index as Mark II. Asistennya Om Tony. Shall I store this on the Stark Industries central database? I actually don't know who to trust right now. Till further notice, why don't we just keep everything on my private server? Working on a secret project, are we, sir? 1974 Stark Expo model scan complete, sir. Include the Belgian waffle stands. That was rhetorical. Just show me. Will you, sir, always? Attack. Initiating virtual crime scene reconstruction. Okay. An ancient Chinese war mantle, meaning advice. Bring up the thermogenic signatures again, factor in 3,000 degrees. The Oracle Cloud has completed analysis. Accessing satellites and plotting the last 12 months of thermogenic occurrences now.
sini ada lagi mungkin ada yang tetap mainin. Ini apps ya. Kita mau beli barang, terus sebelum dibeli dicoba dulu, bagus nggak nih, cocok nggak nih sama apa namanya latarnya, sama mejanya kah, sama bunga atau benda-benda lain yang di sekitarnya. Kalau cocok, okay, baru ambil. Pas sama apa namanya, sama ruangan yang kita punya gitu ya. Baru ini Magnolia kalau nggak salah ya tokonya. Terus yang populer lagi ada namanya IKEA. Ya IKEA tahu lah ya, toko furnitur. Nah, itu dia juga punya app sejenis. Terakhir. Diamonds are fake. Your words are sinking. Die in my chest. What are you thinking? Mungkin ya yang populer dan berikut satu dan lagi
naik gitu. Nanti silakan lah kalau misalnya emang mau lihat-lihat lebih jauh lagi, silakan. Nah, ini bahasan kita hari ini apa terkait dengan XR? Ya, ada XR, ada MR, VR, sama AR itu apa sih? Ya. Diagramnya kurang lebih kayak gini. Ya. Singkatannya apa? Definisinya gimana? Ya, kita bahas satu-satu. XR itu extended reality ya. Apa itu extended reality? Extended reality itu konsep yang dia memayungi semua, yang melingkupi semua hal tentang gabungan antara lingkungan nyata sama lingkungan maya. Ya. Nyata itu gimana ya? Kayak misalnya ini saya punya gelas di sini. Tuh, nggak kelihatan gelasnya. Nah, ini gelas. Gelas ini nyata, bisa saya sentuh, saya bisa interaksi sama dia, gitu kan? Isinya ada, saya bisa minum, gitu kan? Kayak gitu, ya. Bisa kita rasain lah pakai indera-indera yang ada di badan kita. Kalau maya itu yang ada di dalam komputer aja, yang dia diproses yang virtual, reality yang virtual. Kayak apa ya, teman-teman video di situ atau pas main game ke dalam komputer gitu kan, itu virtual. Nah, extended reality itu nyoba gabungin keduanya gitu. Ya bisa dari yang dunia nyata gabung ke maya sedikit atau yang dari dunia maya gabung ke nyata. Nah, itu yang kita bahas di selanjutnya. Ada VR. Ya. Jadi extended reality itu bisa kita bagi dua bagian yang gede lah ya. Ada VR, ada AR. VR itu apa? Virtual reality. Virtual reality itu lebih ke kitanya yang masuk ke dunia virtualnya. Ya. Ya, kadang-kadang pakai head mounted display ya, yang kayak helm, terus kita pakai controller, itu kita tinggal jalan di dalam dunia itu, kayak gitu. Atau ada yang lebih ini lagi, satu room sendiri atau ada kapsulnya. Yang jelas kita yang ada di dunia nyata ini masuk. Ya. Kelebihannya, kekurangannya apa? Ya, salah satu kelebihannya banyak lah ya. Nanti bisa dibahas. Tapi kekurangannya mungkin kalau VR itu satu, harga hardware-nya yang masih mahal. Ya. Terus butuh ruangan juga yang agak lebih gede lah ya. Karena meskipun kitanya ada di dunia virtual, tapi kan fisik kita masih ada di dunia nyata kan. Masih ada di realitas. Ya di sana jalan-jalan gitu. Sininya kan ikut jalan, ntar nabrak beneran kan, bahaya. Nah, makanya butuh di isolasi lah tempatnya. Terus saya dulu pernah nyobain ini di Game Prime tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, itu display-nya ya dia kasih jarak 2 meter ya, 4 meter lah, 2 meter ke kanan kiri, 2 meter ke depan belakang, supaya apa? Supaya pas kita gerak, orangnya nggak ketabrak gitu. Nah, dulu main gamenya punya Agate kalau nggak salah, dia demo game tentang game horror ya. Gitulah. Jadi kayak kita ada di dalam itu, di dalam gamenya, kita jadi pemain avatar yang di dalam gamenya itu. Ya. Pas hantunya muncul, ya hantunya muncul beneran. Kadang-kadang ada orang yang refleks mukul. Nah, kalau misalnya nggak diisolasi, ntar depannya ada orang kena pukul beneran kan, panjang urusannya nanti. Ya, itu VR.
Terus ada AR, ya, augmented reality. Augmented reality itu apa? Augmented reality itu dunia kita masih kelihatan, tapi sebagian hal yang dari dunia virtual kita tampilkan di situ. Gitu. Makanya namanya augmented, ya, tertambah. Kita masih bisa ngelihat, oh iya, di sini ada komputer, ada meja, gitu, ya kan? Terus ada yang di dunia virtual apa? Vas tadi, misalnya kita mau beli. Ada vas, vasnya dimunculin seakan-akan ada di atas meja kita. Ya, itu augmented reality. Ya, baik yang dia pakai marker ataupun nggak pakai marker, sama. Konsepnya seperti itu. Ya. Marker itu apa, Pak? Ya, marker itu barang yang nanti dia pakai buat nandain barang virtualnya ditaruh di situ. Gitu. Jadi, hal itu yang menghubungkan dunia nyata sama dunia virtualnya. Tapi yang marker AR itu udah lama banget sih. Ya, sekarang kebanyakan yang markerless. Ya. Okay. Itu augmented reality. Ya. Pokemon tadi juga sama, dia masuk ke AR. Kenapa? Ya. Pas kita main, ya, kita masih bisa ngelihat dunia sekitar kita di HP. Ya, cuma ada Pokemon yang muncul di situ. Nah, nanti kita bisa interaksi lewat HP kita. Ya. Itu AR. Ada MR. MR apa kok ada di tengah-tengah gini gitu. MR itu mixed reality. Ya, reality campuran. Ya, dia gabungan dari AR sama VR. Dibilangnya seperti itu. Ada yang bilang bahwa MR itu AR 2.0. Ya. Artinya apa, perkembangan dari AR yang kita nggak cuma bisa lihat doang, tapi kita bisa interaksi langsung sama barang-barang virtual yang ada di dunia mayanya. Ya. Yang mana ya tadi, waktu si Tony Stark dia buka peta, terus petanya diambil, digeser, ya. Itu kan petanya kan virtual, ya. Tapi dia bisa geser. Itu mixed reality. Ya. Gimana teknologinya sampai bisa geser, ya, macam-macam gitu. Ada yang dia tracking tangannya di mana, tracking matanya di mana, gitu kan. Supaya nanti dia bisa pasangin di dalam perhitungan komputernya. Mixed reality. Gitu. Nah, tapi kita mungkin nggak akan bahas banyak tentang VR, ya. Akan dibahas sedikit. Tadi juga ada VR chat, ya. Nanti juga mungkin ada sekilas VR yang lain gitu misalnya. Oh iya. Kayak apa ya VR lagi ya? Inilah, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton ada anime ya, judulnya Hexiu atau Sword Art Online gitu ya. Itu juga VR. Ya. Pas banget kebetulan. Kalau nggak salah SAO itu starting teknologinya tahun 2022 ya, tahun ini. Iya. Iya. Oke lah. Ya moga-moga nanti ada. Ya suatu saat mungkin akan ada gitu, teknologi akan ngarah ke sana. Ya. Ya cuma tantangannya masih banyak banget di VR ini. Ya. Yang full dive seperti itu masih banyak banget. Sekarang kan kita yang masih bisa interaksi langsung baru visual sama auditory kan. Nah, baru yang kita lihat sama yang kita dengar aja. Yang kita rasa masih terbatas. Ya. Ya, pakai glove bisa gitu kan. Pakai apa? Tapi terbatas di situ doang. Nah, yang lebih susah yang bau sama rasa, yang olfactory. Penelitian karena sana ada artificial olfactory, itu udah ada yang ngeluarin alatnya buat bikin ini rasa buatan gitu, yang sesuai sama apa yang direkam. Itu udah ada. Cuma ya sama kayak printer zaman dulu atau TV zaman dulu, resolusinya masih kecil gitu kan, gambarnya juga masih belum jelas dan lain-lain. Ya, panjanglah perjalanan ke sana. Ya. Kita akan lebih banyak bahas tentang AR sama mixed reality-nya. Nah, ini diambil dari papernya Milgram sama Kisino tahun 1994, ya. Dia nyebutin reality virtuality continuum. Ya. Apa ya? Tadi
kita punya dunia nyata, ya reality, kita punya dunia maya, virtual. Ya, ada lingkungan nyata, lingkungan virtual, ya. Dan di tengah-tengahnya ini, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa lebur dunia nyata sama dunia virtual. Nah, ngeleburnya itu yang kita bisa golongkan. Ada augmented reality yang dunia nyatanya masih ada, tapi virtualnya nyampur sedikit ke situ. Gitu. Atau yang augmented virtuality gitu. Ini saya belum nemu contohnya, ya. Yang dunia virtual tapi ada dunia nyatanya tampil. Ya mungkin koreksi aja kalau salah ya. Mungkin kayak rumah hantu gitu ya. Rumah hantunya di virtual tapi kita bisa ngelihat, kita bisa jalan di ruang beneran gitu. Di lorong, ya lorongnya biasa gitu, lorong sekolah atau lorong rumah, tapi yang kita lihat itu kayak itu ada di dunia lain gitu. Mungkin ya. Sama virtual environment. Virtual environment ini ya benar-benar yang VR, virtual reality tadi masuk ke dalam situ. Nah, antara real environment sama virtual environment ini yang mixed reality. Gitu, gabungan antara AR sama VR. Terapannya kemana? Banyak, ya, buat support software, ya, di bidang medical, healthcare, ya, transportasi, konstruksi, manufacturing, militer, entertainment atau gaming juga, education sama tourism. Ya, ini beberapa gambar yang saya tunjukkan di layar, itu mungkin teman-teman bisa bayangin terapannya kemana. Ya. Kita punya apa ya, kita punya desain alat gitu ya, virtual. Selama ini simulasi dijalanin di komputer, tampil di layar. Pakai augmented reality, tiga dimensinya bisa kita tarik keluar. Jadi kita nggak cuma ngelihat satu sisi doang, kita bisa puter, kita bisa lihat lebih dekat lah. Interaksinya bisa lebih banyak di situ. Ya. Itu bisa dipakai buat monitoring juga misalnya. Atau jantung, ya kan nggak mungkin ada jantung di badan kita black gitu kan, enggak ya, tapi dengan AR kita bisa ngelihat bentuk jantung seperti apa, gimana berdetaknya gitu kan, terus waktu dia berdetak apa yang terjadi sama si darah dan seterusnya. Ini cocok banget buat pembelajaran orang-orang apa namanya, fakultas kedokteran. Kenapa ya? Dia nggak perlu melek orang beneran buat melihat jantung berdetak gitu kan. Pakai video bisa nggak ya? Pakai video bisa. Video itu juga salah satu bagian dari ini, tapi dengan AR interaksinya itu bisa diangkat lebih jauh lagi. Atau ini transportasi buat selama ini kan kita diarahin pakai GPS. GPS-nya ada di HP atau di board mobilnya ya. Jalan ya jalan aja gitu, ngikutin arah situ. Bayangin kalau misalnya petunjuk arahnya langsung tampil di layar kaca kita. Tuh, lagi nyetir mobil langsung arahin, oh belok ke kanan di sini gitu. Kelihatan. Itu akan lebih membantu. Ya. Atau bayangin mungkin apa ya, Gojek lah ya. Gojek pakai helm. Nah, daripada daripada dia ngelihat pesanan apa, alamatnya di mana di HP yang ditaruh di depan yang kadang-kadang malah dipegang gitu kan. Terus yang bikin enggak konsentrasi ke jalan gara-gara ngelihat HP, ngelihat jalan bolak-balik. Kenapa enggak informasi itu taruh di helmnya? Ya. Jadi petanya di sudut kiri atas gitu, terus ada, kalau ada pesan masuk ada di sebelah kanan gitu, ordernya apa aja gitu. Ya, itu akan lebih aman. Ya. Nah, karena dia fokus ke jalan-jalannya masih tetap kelihatan. Tapi informasi-informasi tadi itu bisa masuk. Ya, immerse di situ. Ya. Dan lain-lain. Ya, ini
buat konstruksi gitu kan. Sebelum dia dibangun mungkin bisa dilihat dulu, oh ini nanti jadinya kayak gini, berarti harus naruh di titik ini, di titik itu, apa gitu, itu bisa. Bahasan kita nanti akan lebih banyak ke dua hal yang terakhir, ya, education, pendidikan, sama tourism, pariwisata. Meskipun ke yang lain juga bisa aja. Karena ya tadi teknologi itu alat, ya. Alat itu bisa dipakai tergantung orangnya, tergantung objek yang dikenakannya. Pisau misalnya, pisau ya tergantung orangnya, dia bisa baik, bisa jelek, bisa dipakai buat masak, buat motong ya, atau dia bisa dipakai buat dia ya, kriminal gitu. Motongnya motong apa? Ya tergantung bidangnya gitu, tergantung apa yang kita terapkan. Motong sayuran atau motong kertas atau motong motong kayu gitu, jadi dibikin patung atau apa ya, macam-macam. AR, VR itu juga sama kayak gitu ya, dia tools, teknologi, tergantung orangnya ya, kreatif-kreatifnya dipikirkan ini mau dipakai buat apa nih nanti gitu kan, yang positif. Oke, sedikit sejarah. Yang dibilang alat VR pertama kali itu apa ya? Kalau ngelihat sejarahnya, ide pasti banyak bermunculan dari dulu gitu ya. Yang namanya teknologi sekarang pasti munculnya dari fiksi. Enggak pasti sih, tapi dibayangkan dulu gitu, karangan dulu. Kayak misalnya zaman dulu itu ada film namanya Star Trek ya. Star Trek di situ cerita tentang pesawat luar angkasa yang dia apa namanya ya, dan kru-krunya lah. Nah, dia bisa komunikasi antar satu pesawat dengan pesawat lain yang hadap-hadapan. Gitu. Gambarnya muncul, bisa ngomong, bisa interaksi bolak-balik. Gitu. Ternyata sekarang muncul apa? Ya ini, pakai Zoom, pakai YouTube Live, gitu kan? Atau yang lain itu bisa video conference. Dulunya fiksi, muncul teknologinya. Ini juga mungkin dulu ada cerita-ceritanya yang dia masuk ke dunia virtual gitu, atau yang dia bisa memunculkan hal-hal macam-macam di dunia nyata ya. Tapi dalam batasan ide aja. Terus yang berusaha mewujudkannya siapa ya? Salah satu yang awal-awal itu namanya Morton Helig. Morton Helig itu dia bikin sebuah mesin ya, namanya Sensorama tahun 1957. Mesin ini kita bisa masuk ke dalamnya. Jadi bisa nonton TV lebih seru lah. Gitu. Kalau TV kan dulu kan datar doang kan. Nah, ini seakan-akan kita masuk ke TV-nya. Gitu. Ya, suaranya lebih mungkin lebih bagus ya. Gambarnya juga mungkin dia bisa ngelihat lebih jauh, kanan kiri dan seterusnya. Ya, maksudnya dipatenin juga. Ini VR yang dibilang VR pertama kali ini ya. Nah, kalau AR apa? AR sejarah awalnya itu ke ngarah ke sini, ke Sword of Damocles. Ya. Sword of Damocles itu nama ininya ya, nama alat yang dia pakai ya. Apa namanya? Ini diambil dari mitologi, bukan mitologi. Lebih ke epik mungkin ya. Jadi cerita zaman dulu ya, dari zaman Yunani, Romawi dan lain-lain itu ada Sword of Damocles. Ceritanya tentang apa? Ya, ceritanya tentang orang yang dia apa namanya? Masuk ke ruangan terus ngelihat ada pedang yang digantung di tengah ruangan gitu. Ya. Yang apa ya? Itu menggambarkan sebuah hal yang dikit lagi bahaya apa-apa gitu. Kalau nggak salah. Ya. Nah, ini alatnya
diganti nama Sword of Damocles. Orang yang bikin siapa? Ivan Sutherland. Ya, Ivan Sutherland, dia bikin ini. Nah, ini AR. Ya. Kenapa ini dikategorikan AR, bukan VR? Kan dia pakai head-mounted display. Ya kan? Ditaruh di atas. Ya, karena di sini dia masih ngelihat dunia nyata yang di sekitarnya. Ya, jadi di kaca ini dia masih bisa ngelihat ada meja, ada kursi, dan lain-lain. Tapi kaca ini juga ya dikasih gambar, dikasih suatu benda yang virtual muncul di dalamnya. Ya, nanti silakan aja di googling lah. Ada banyak videonya kok yang nunjukin demonya si Ivan Sutherland ini pada waktu dia memakai Sword of Damocles. Ya. Ini AR sama VR. Ya. Kalau mau dirunut ya banyak tuh perkembangannya. Cuma nggak bisa disebutin satu persatu. Nah, fokus kita hari ini lebih ke arah augmented reality-nya. Ya, bahasa Indonesianya realitas tertambah. Ada yang bilang realitas berimbuh, tapi secara struktur lebih pas kalau diterjemahkan realitas tertambah. Okay. Ini dari Gartner. Ya, datanya dari Gartner ya, tahun 2021. Ya. Apa? Ini adalah data cycle of emerging technology. Jadi si Gartner itu dia bilang bahwa yang namanya teknologi itu nggak langsung dipakai. Kalau ada, dia nggak langsung dipakai sama orang banyak. Pasti ada tahapan-tahapan yang dilalui dulu. Tahapannya apa? Innovation trigger, ya, peak of inflated expectation, through of disillusionment, ya, slope of enlightenment, sama plateau of productivity. Nah, dia dipakai orang banyak itu kalau dia udah nyampe sini. Apakah teknologinya semua yang diciptakan pasti nyampe sini? Enggak juga, gitu. Bisa jadi ditinggalin sama orang. Karena yang namanya teknologi, kalau enggak kepake, ya, dia hilang. Beda sama pemikiran, gitu kan. Pemikiran kalau jelek, enggak kepake sama orang, ya, dia masih akan berlanjut-lanjut terus sampai entah sampai kapan, sampai kiamat mungkin. Contohnya, ya, ada yang anti-vax, gitu kan. Antivaksin gitu, terus bumi datar, itu kan konsepnya udah lama gitu kan, dan udah dibuktikan bahwa yang sebaliknya yang benar gitu, tapi muncul lagi. Gitu. Tapi kalau teknologi enggak, teknologinya dibikin enggak kepake, hilang. Ya, banyak tuh. Di sini apa ya yang oke, ini ya, kita lihat yang teknologi-teknologi yang deket lah ya. Yang udah nyampe peak of inflated expectation itu ada decentralized identity, ya, data fabric, non-fungible tokens, NFT. Ini yang mungkin teman-teman udah sering dengar juga karena muncul di berita. Ya, banyak muncul di berita itu tanda-tanda yang ada di sini nih, peak of inflated expectation. Orang ekspektasinya tinggi, ya, tinggi banget gitu. Tapi apakah ekspektasi itu akan bertahan? Ya tergantung teknologinya bisa ngikutin atau enggak. Bisa jadi dia berkembang, bisa jadi dia mati, enggak kepake. NFT itu apa sih? Ya itu mungkin bahasan kita lain kali ya. Tapi yang populer mungkin Gozali. Gozali yang jualan gambar di NFT. Ya itu. Itu inflated expectation. Ya, terus ada augmented software engineering, itu mungkin kayak GitHub Copilot, ya, itu masih dalam perkembangan. Tapi apakah itu dipakai? Belum, masih banyak banget problemnya. Ya, problemnya masih banyak. Nah, nanti teknologinya itu akan berkembang, ya, problem itu antara dia akan stay atau akan hilang. Digital human dan lain-lain, ini bisa dilihat aja. Ya, di sini juga bisa kelihatan prediksinya dia akan berkembang berapa lama, gitu. 2-5 tahun kah, 5-10 tahun kah, lebih dari 10 tahun kah, gitu. Atau akan hilang duluan. AR di mana, Pak?
di situ ada macam-macam, tapi kok saya nggak ngelihat kata-kata AR atau VR di situ? Ya. Kenapa nggak ada di sini? Karena ini adalah emerging technology, ya, teknologi yang muncul. AR ternyata sudah lulus dari emerging technology, dia udah nggak emerging lagi. Ya. Dia udah mulai masuk ke slope of enlightenment. Udah mulai banyak dipakai, udah mulai banyak dimanfaatin, ya. Jadi nggak sekedar teknologi to watch aja, ya. Tapi sekarang dia jadi teknologi to use. Udah dipakai. Perkembangannya udah. Dari tahun 2005-an nih, udah mulai masuk innovation trigger. Ya, di sini, apa ya, mungkin penggunanya masih terbatas. Ya, masih nyoba-nyoba, gitu kan, masih nambahin. Waktu saya kuliah dulu, awal-awal tahun 2000, itu udah ada yang pakai AR. Ya, pakai buat apa? Dia pakai buat ngedemoin planet, kalau nggak salah. Ya, buat nunjukin bahwa planet, bulat, kayak gini bisa kita lihat dari berbagai macam sudut. Ya. Pakai marker, ditaruh, terus dilihat pakai komputer ya, pakai kamera gitu, terus ditampilin planetnya di kamera tersebut, di layarnya deh. Ya. Gitu, ada. Tapi, masih jauh perkembangannya. Nah, tahun 2015-2016-an itu baru banyak kepake karena satu, device-nya juga udah makin murah. Ya, smartphone udah kesebar kemana-mana. Ya, dan di situ udah mendukung teknologi AR. Akhirnya diadaptasi oleh banyak pengguna. Gitu. Nah, tahun 2018 sudah sampai sini. Ya, mungkin 2022 udah masuk ke yang area ini ya. Contohnya apa sih AR? Ini ada beberapa contoh yang saya kasih. Saya nggak masuk ke contoh ke apa namanya bidang pendidikan sama bidang pariwisata dulu ya, tapi ini secara umum aja AR itu kayak gimana. Ini contoh Google Lens. Google Lens itu aplikasi. Teman-teman bisa download di Play Store, gitu ya. Terus bisa pakai buat apa? Macam-macam. Ya, live translation, gitu, buat ngecek objek kita lagi jalan-jalan nih, terus ngelihat ada gedung, oh ini gedungnya kayaknya bagus gitu, terus pakai Google Lens di syuting kayak gini, nanti dia bisa nyari gambar yang mirip ini atau informasinya. Ya. Ini call tower, gitu. Kapan gitu, sekarang lagi tutup dan seterusnya. Gitu. Ya, bisa juga live translation. Gitu. Live translation itu gimana? Dia kayak apa ya? Ya mungkin kalau teman-teman keluar negeri atau ke mana yang bahasanya teman-teman nggak paham, ada tulisan, ya. Terus daripada buka kamus, mending langsung dicek. Ya. Aku bisa demoin tapi waktunya mungkin nanti nggak ini ya. Ya udah nggak apa-apa deh, nanti aja. Google Lens, silakan aja dicobain sendiri. Terus ada Microsoft HoloLens juga. Ya, ini kurang lebih sama. Ya, bedanya kalau Microsoft HoloLens dia pakai HMD. Ya. Dia pakai HMD. Kalau yang Google yang pakai HMD itu ada Google Glass kan. Nah, dia bisa dipakai buat apa? Ya, remote assisting, hand tracking, dan lain-lain. Ya. Atau yang lebih populer mungkin Snapchat filter. Ya. Filter buat apa? Ya, ada yang bisa ganti muka gitu kan, face swap, ada dua orang mukanya diganti gitu, yang badannya cowok mukanya jadi muka cewek, yang badannya cewek jadi mukanya muka cowok gitu kan. Nah, itu bisa face swap. Atau kita sama kucing gitu ya, muka kita muncul di kucing, mukanya kucing ada muncul di muka kita, itu bisa. Atau bisa change gender, umur, dan lain-lain. Dari filter itu banyak yang bisa kita pakai. Ya, ini contohnya. Ya. Orangnya mungkin umur sekitar 30-an, gitu kan. Tapi bisa di
prediksi, oh pada waktu kecilnya gimana, pada waktu tuanya nanti gimana gitu pakai filternya. Ini juga AR, ya. Dunianya masih sama, ya, tapi hal virtualnya ditempel ke atas dunia nyata itu. Topinya atau yang lain-lain lah. Di Zoom juga ada, kita bisa pakai kacamata atau kita bisa pakai topi dan lain-lainnya. Skuternya Dragon Ball itu juga sama, ya, dia augmented reality juga, ya, nampilin informasi apa namanya dari orang yang ada di depan. Apakah ini ada beneran? Hampir ada. Beberapa tahun lalu sempat lihat ada yang peneliti yang dia ngedemoin sixth sense istilahnya, ya, sixth sense yang diasis oleh teknologi. Jadi dia pakai alat di badannya, ya, dia ketemu orang, nah informasi tentang orang itu bisa dimunculin. Gimana munculinnya? Gambar orangnya ditangkap, diproses, digoogling, ya, ya kan sekarang datanya banyak yang tersebar di sana. Digoogling dapat, oh iya namanya ini, umur sekian, bla bla bla, pekerjaan dan seterusnya. Itu ditampilin. Nah, kita jadi bisa interaksi lebih jauh. Kalau kita tahu, oh iya dia ternyata programmer, gitu. Kita bisa bahasan tentang programming, ya, atau semuanya, gitu. Dan contohnya masih banyak banget. Ya, silakan aja nanti dicari. Nah, terapan di bidang pendidikannya gimana? Ya. Kalau di bidang pendidikan, ya, salah satu yang populer adalah tech assisted learning. Jadi pembelajarannya tetap jalan tapi dibantu oleh teknologi. Ya, teknologi AR ini bantu untuk pembelajaran. Bidang apa? Macam-macam, bidang simulasi gitu kan, bidang desain, programming, matematik, fisika, kimia, biologi, gitu. Kedokteran atau buat training-training lain yang butuh pelatihan. Tapi pelatihannya mahal. Ya, misal kayak kita mau keluar angkasa, ya, jadi astronot misalnya. Tapi nggak tahu nih di luar angkasa kayak gimana situasinya. Kita bisa manfaatin AR atau ke dalam laut kayak gimana gitu. Kita bisa manfaatin AR atau VR. Ya, keuntungannya apa? Ya, kalau kita pakai AR, ya, lebih interaktif. Lebih banyak interaksi yang bisa kita lakukan antara objek yang dipelajari dengan si pembelajarnya. Dan interaksi itu bikin lebih praktis. Immersive practical learning, jadi lebih masuk lah. Gitu. Kita nggak sekedar baca, kita nggak sekedar nonton doang, tapi kita terlibat ke dalam objek pembelajaran tersebut, ya. Kan katanya kalau misalnya kita baca, ya yang masuk paling 10%, gitu kan. Kalau kita dengerin, ya, itu mungkin lebih banyak. Kalau kita ngerjain, itu lebih banyak lagi, gitu. Kalau kita interaksi langsung, experience langsung ke situ, itu lebih tinggi yang dipelajarinya, ya. Makanya dengan AR diharapkan bisa lebih banyak interaksinya seperti itu, ya, more engagement, ya, lebih terlibat, lebih menarik, ya, dan dia bisa juga dipakai untuk memvisualisasikan hal-hal yang abstrak. Abstrak itu seperti apa, ya? Ya kayak misalnya tadi atom kan kita nggak bisa ngelihat, ya, bisa ngelihat pakai mikroskop, gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat lebih besar, seakan-akan kitanya mengecil dan melihat elektron itu seperti apa, itu kan akan lebih kebayang. Atau matematik, ada fungsi sekian-sekian-sekian, gitu, fungsinya bentuknya kayak gimana, itu juga abstrak, bisa kita visualisasikan. Dan dengan teknologi, harganya akan bisa ditekan, ya, dia cost efektif. Contoh-contohnya, akan saya kasih video lagi. Oke. Okay.
Ya, ini dari HoloLens ya, Microsoft HoloLens. Dia kerja sama-sama kampus ya. Terus dipakai teknologinya ke belajar di kampus ini. The HoloLens is absolutely the most amazing piece of technology. Within 5 seconds, I realized that the world had changed. It was an immediate realization that this is something exciting and we have to be a part of this. Seeing things in 3D is something that you could do before with some glasses. The thing that the HoloLens gives you is the ability to walk around those 3D objects and to really experience them as if they're in the room with you. It is augmented reality, it is mixed reality. And what that means is I still see you, I still see this room and everything around me, but the digital content is inserted into the room as if it's actually there. As a teacher, I can see what they're all looking at. And that's something that we think has real power. It's actually opening up our interactions with each other. The biggest drive is getting the anatomy curriculum completely done by the time we move into the new health education campus. Today, we and the Cleveland Clinic are constructing a state of the future health education campus. Our students will learn using the most forward-looking educational programs. HoloLens is a key part of this. The actual act of dissection hasn't changed in generations. We have to be much, much more effective and efficient. The biggest thing about medical school is there's just so much information and so much knowledge you're being asked to learn. HoloLens is going to enable us to teach in an integrated way and to look at the body in ways they haven't been able to see it. It's sort of having X-ray vision, seeing through the skin. My mind was just kind of blown. When I tried it on, it was perfect. It's really hard to understand what the anatomy and book's trying to tell you. So with the HoloLens, we can literally show you what's happening with the body. We can look at how the heart moves, or look at how the brain processes information and how information flows around in our brain. They can see when the heart valves are closing and hear the sounds. How the diaphragm moves, when the lungs move, a click of the fingers is going to allow students to see how everything's interconnected in the body. We have means to draw people's attention to things to get them where they need to look. Do you want to look and then pull the bones out? What they really crave is learning anatomy in the context of what they need to know clinically. What are they going to need to know for their clerkships and their future careers? With HoloLens, we can have essentially any disease that you want to see. So when I see an image like this in the hospital, I know exactly what's going on. This is how to treat and diagnose them. The HoloLens provides like a new way of teaching anatomy. It can really speed up the process of learning this material. I think HoloLens is the next big transformative change in medical education. Atau tadi memvisualisasikan yang abstrak. Ini juga aplikasi namanya Mat VR. Yeah. Bisa dipakai. For example, for a composite solid, you can display its net, cross-sectional area, and its plan and elevation view. You may illustrate the topic on standard form using the solar system model. For example, to express the average distance of each planet from the sun. The models on Venn diagram show the union and intersection concepts in set theory. There are also models showing the relationship between the level of water in a container versus time. Questions with solutions are provided for each model in the 3D scenario models, which allow visualization from different angles. Kalau mau aktif, saya coba.
platform. Akses dari sini. Banyak lagi gitu ya, tergantung tadi mau kita pakai buat apa, bisa nggak kita manfaatin air di bidang tersebut gitu. Yang saya bayangin salah satu yang ada di pembelajaran saya ngajarin matematik juga, saya ngajar graf ya. Kalau misalnya graf ini ditampilkan dalam bentuk virtual tadi, akan lebih kebayang gerakan-gerakannya seperti apa. Bahwa pada saat dia digeser, titiknya digeser, ya itu sisinya akan ngikut dan grafnya masih tetap sama meskipun bentuknya berubah. Kita bisa main-main di situ. Ya. Itu ada yang lagi TA ke arah sana, tapi nggak pakai AR sih belum. Siapa tahu nanti teman-teman yang akan penelitian ke arah sana. Oke, kalau di bidang pariwisata gimana? Banyak, lebih banyak lagi justru ya, bisa kita manfaatin untuk marketingnya, promosinya gitu, atau guide. Jadi lokasinya ada di sana tempat wisatanya gitu, dari sini kita bisa tunjukin gimana caranya untuk mencapai tempat tersebut gitu, kayak yang tadi yang mobil jalannya ditunjukin arahnya. Terus pada waktu kita udah nyampe di tempat wisatanya, interaksi si user dengan objek-objek di tempat wisata tersebut bisa dibuat juga interaction-nya. Ya, baik itu di museum atau bangunan-bangunan bersejarah, kayak tadi kita pakai Google Lens bisa tahu objek ini apa, data-datanya bisa tampil. Gitu. Nunjukin taman wisata ada di mana gitu kan. Atau bahkan kuliner ya, pada waktu kita makan muncul menunya di scan, terus tiba-tiba muncul resepnya gitu, atau muncul harganya atau makanan sejenis itu, bisa macam-macam ya. Buat shopping kayak tadi ya, di IKEA atau di Magnolia tadi ya, atau pas lagi kita mau beli oleh-oleh, beli baju gitu misalnya, fittingnya nggak usah nyobain bajunya langsung, tapi kita bisa pakai augmented reality. Atau ke tempat-tempat yang nggak boleh diakses sembarang orang.
pangkalan militer atau data center, itu kan nggak sembarang orang bisa masuk gitu kan. Tapi kita bisa manfaatin virtual tour untuk masuk ke situ. Ini ada di, ini bulan lalu saya baru nyobain ya bareng sama anak-anak, anak beneran ya, bukan murid mahasiswa, itu jalan-jalan ke apa superkomputer yang ada di Jepang. Ya kita kan nggak bisa ke sana langsung gitu karena pandemi dan karena ya mungkin isinya akan susah kalau mau langsung masuk ke data centernya, dan di data center itu juga siapa tahu gas yang ditaruh berbeda gitu untuk ngedinginin ruangannya. Tapi kalau pakai virtual tour bisa ke ruangan mana, ada komputernya seperti apa gitu kan, terus di sini ada generatornya, di sini ada apa, ada apa, ada apa, itu bisa jalan-jalan ke sana. Ya, nah pariwisata bisa kita buat seperti itu. Ya, sebelum ke sana kita bisa lihat dulu, oh iya ada objek apa sih. Jadi nanti pas waktu datang bisa lebih immerse aja. Ini ada beberapa contoh. Ya, ini di Taiwan. Ya. Fitting baju kita pakai augmented reality. Saya cepat aja di sini. Ada beberapa tugas akhir
yang terkait sama augmented reality. Ya, ada Isnan, Ana, Taufik, Fakhri, Hamzah, Andri. Ya, itu topik-topiknya bisa teman-teman baca di depan. Buat promosi, buat museum kayak tadi gitu kan. Buat pembelajaran flora fauna, buat apa? Pemasaran, buat pariwisata, buat biologi gitu kan, penanggulangan tanaman, macam-macam. Dan itu masih luas banget penerapannya. Ya. Oke. Kalau teman-teman nanti tertarik, silakan aja dieksplor. Gitu. Pakai apa? Ya, tools yang paling gampang itu teman-teman bisa manfaatin Unity. Unity apa sih? Unity buat game programming bagian besarnya sebenarnya, cuma nggak terbatas sama itu doang. Ya, kita bisa pakai juga untuk pemrograman secara umum. Buat AR atau VR-nya gimana? Kita bisa manfaatin Vuforia, ARCore, atau ARKit. Ya, bedanya apa? Kalau misalnya dibilang bedanya, ya masing-masing punya keunggulan, punya kelemahan ya. Cuma yang paling ketara, ARKit itu dibikin sama Apple, ARCore itu Google, ya, Vuforia itu ada satu apa namanya perusahaan lain yang bikin. Ya, manapun nggak masalah, ya yang penting di explore aja semaksimal mungkin. Biasanya kalau di kita makainya Unity sama Vuforia, ya, ARCore nyobain kemarin ditambahin sama Mapbox buat bikin yang tadi. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Oke. Ini di chat saya langsung jawab aja atau gimana nih? Saya baca itu gimana, Pak? Gimana? Saya bacain dulu, baru Bapak jawab dulu ya, Pak. Nah, boleh, silakan. Ini saya ada pertanyaan dari Madudin. Saya mau bertanya, Pak, apakah teknologi AR di ada nenek yang memiliki sensor rasa sakit? Baik. Soalnya kalau kena rasa sakit, kan sakit. Ya, oke. Ini salah satu tantangan VR tadi ya. Nah, kalau AR, enggak, karena ya rasa sakitnya ya kita rasain langsung sendiri gitu kan. Nah, karena kita masih ada di dunia nyatanya. Kalau yang VR, apakah VR ada sensor rasa sakit? Kayaknya sih belum sampai sana, kecuali kalau kita pakai alat-alat tertentu gitu. Kayak tadi misalnya untuk sakit kan dari kulit ya. Kulit itu kena tekanan itu lebih dari threshold yang kita toleransi, itu yang kita anggap sakit. Kalau kita pakai glove atau face, gitu. Nah, di face sama glove-nya itu bisa ngasih tekanan yang dibutuhkan. Gitu. Itu yang bisa nimbulin rasa sakit. Cuma siapa sih yang mau main tapi buat dapat sakitnya gitu kan? Enggak kan? Biasanya sakitnya akan diturunkan gitu. Cuma kayak geter doang atau kayak kesentuh doang gitu untuk rasain bahwa oh kena nih di bagian sini gitu. Enak tuh buat game fighting virtual tuh. Tapi kalau untuk keseluruhan kayaknya belum. Oke. Apakah metaverse termasuk bagian AR VR? Iya. Metaverse itu masuk ke situ. Yang mana coba? AR atau VR? Ya, lebih ke VR-nya ya. Kalau yang di demonya kan sebenarnya itu juga masih perkembangan, ya kita nggak tahu nanti ke belakangnya akan seperti apa, ya kemungkinan dia akan ngarahnya ke VR. Ya. Silakan. Buat teman-teman jika ada yang ingin bertanyakan bisa ditulis ke chat atau bisa raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Ya, ya.
gimana Pak ngodingnya? Nggak ada yang nanya kayak gitu. Silakan. Kalau yang ditanyakan, silakan teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin sambil aku tunjukin sesuatu ya. Mungkin nanti ada yang nanya di sana. Boleh? Iya Pak, silakan Pak. Oke. Ya, ini sekalian promosi kali ya. Oke. Saya mau promosi tentang game dev STTNF. Ya, apa itu game dev? Game dev itu unit kegiatan mahasiswa, ya istilahnya IT club atau di tempat lain mungkin ada yang kenal sebagai ekstrakurikuler. Ya, ngapain? Ya, di sini komunitas buat belajar, belajar apa? Belajar bikin dan main game. Jadi tools utama kita pakai Unity, tapi nggak terbatas sama itu. Mau pakai Corona boleh, mau pakai Unreal nggak masalah, RPG Maker dan lain-lain silakan aja tergantung kebutuhan. Ya, dia berdiri dari tahun 2013 ya, awal-awal itu teman-teman mahasiswa yang diriin dan kemarin-kemarin sempat vakum 2 tahun pas tahun 2020 sama 2021 pas pandemi memang vakum kegiatannya. Nah, siapa tahu teman-teman kan belum dengar kan 2 tahun kemarin kan sempat vakum ya, yang mau ikut bergabung silakan aja nanti ya. Kegiatannya apa ya, macam-macam. Ini dulu waktu kita ormik ya, ada buka booth buat demo ya, terus ngoprek bareng juga, kita bikin game bareng-bareng, belajar tutorial gitu kan. Ini instrukturnya ya Taufik, alumni STNF juga ya. Terus kita bikin, ya kita presentasikan, kita tunjukkan kepada dunia gitu kan, dipresentasikan karyanya. Apa yang kita bikin, gimana pakainya gitu. Terus nanti dari teman-teman yang lain bisa ngasih masukan-masukan. Nah, kita juga ada organisasinya, ya. Ini yang istimewa di kita, pemilihan ketuanya dulu sempat pakai turnamen, ya, turnamen racing. Game yang menang atau yang kalah? Yang kalah ternyata yang dipilih jadi ketua. Kita juga bikin alat ya, ini retro box kita nyebutnya, itu gaming machine pakai Raspberry Pi ya, terus kita pakai keyboard kayak di Ding Dong ya, buat bikin, buat main. Kalau teman-teman ngikut sesi beberapa bulan lalu sama Pak Lukman yang gimana nginstal game di Raspberry ya, itu mirip kayak gini ya. Cuma ini ditambahin boxnya aja, ditambahin kotaknya supaya lebih kelihatan gitu. Masih ada di kampus A ya, kalau teman-teman nanti mau nyoba buat mainin silakan aja. Ini kita ikut game prime ya, sebagai peserta sih, belum jadi buka booth di sana belum ya, baru datang lihat-lihat di sana ya. Terus kita juga studi banding, ini waktu itu ke Agate Studio jadi Bandung ya, sekarang namanya berubah jadi Agate Internasional karena udah makin gede. Nah, kalau misalnya nanti tertarik silakan aja buat isi formnya ya, atau bisa hubungi saya lewat Telegram. Terima kasih. Baik, menarik sebenarnya Pak kalau ikut tadi. Terus ada pertanyaan lagi Pak. Oke, silakan. Apa? Jadi isi makanya Pak, ada nggak contoh aplikasi AR yang sudah Bapak kembangkan? Oke, kalau yang saya kembangkan sendiri itu terus terang belum, kalau sendirian belum ya. Tapi kalau bareng sama mahasiswa, itu ada beberapa. Jadi, yang tadi dilihat, maaf saya mundur sedikit. Nah, ini, ya beberapa ini adalah mahasiswa
yang TA-nya di bawah bimbingan saya, ya, itu bikin aplikasi buat AR. Ya. Tapi memang belum implementable beneran gitu, belum kepake beneran, ya. Nah, tujuannya moga-moga tahun ini nanti bisa kita buat. Gimana? Ya, kita mungkin bisa buat kayak yang yang ini, ya kan? Buat nunjukin tempat wisata mana nih, gitu. Nah, untuk tempat wisatanya isinya apa, itu udah dikerjain sama Hamzah waktu itu, ya. Tapi buat nunjukin ini, itu belum. Terus ada juga yang manfaatin ini, nggak pakai AR-nya sih, tapi dia manfaatin Mapbox-nya untuk bikin sebuah game untuk pemasaran. Jadi promosi lokasi tertentu, manfaatin game. Itu ada. Baik, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Pak. Ini dia yang bertanya. Pak, kalau untuk di antara AR sama VR yang berkembang di masa depan, ya, Pak, itu yang mana? Terus kompetensi apa yang kita perlu miliki sebagai pemula, gitu, Pak? Oke. Yang akan berkembang mana? Dua-duanya saya rasa akan berkembang karena masing-masing punya pasarnya sendiri. Ya. Tapi mana yang akan lebih berkembang saat ini? AR. Kalau ke depan nanti VR ya bisa iya bisa enggak gitu kan. Karena tantangannya di VR lebih banyak dibandingin AR. Jadi mungkin bukan sekarang saatnya. 10 tahun lagi bisa jadi gitu. Ya. Kalau AR dia udah bisa masif karena tadi smartphone itu udah di mana-mana gitu, bahkan tukang sayur keliling itu juga udah pakai smartphone gitu kan. Ya siapa tahu nanti mau jualan sayurnya pakai VR gitu kan, lihat langsung, oh ini sayur apa gitu, langsung dikenalin, ya bisa aja gitu ya. Nah, kalau kemampuan apa yang perlu dikuasai sebagai pemula, yang jelas berpikir, ya, satu kemampuan berpikir dulu. Kemampuan programming apakah perlu, tapi yang lebih penting adalah gimana berpikir runutnya, ya, computational thinkingnya itu lebih penting, karena ya programming sendiri nanti di belakang siapa tahu udah banyak teknologi yang bantuin, gitu kan. Nah, kayak programmingnya kita udah ada visual programming gitu kan, ya nggak ngoding line by line lagi, tapi objeknya apa, objek ini interaksinya gimana, terus nanti efeknya kemana gitu, itu bisa lebih visual. Nah, yang penting berpikirnya, ya. Nah, berpikirnya dilatih dari mana? Ya tadi dari programmingnya itu sendiri, terus dari belajar macam-macam, ya pola pikir itu yang perlu teman-teman latih. Oke, itu kira-kira ada lagi? Udah cukup kayaknya Pak, belum ada yang masuk lagi soalnya. Oke, baik. Mungkin belum ditutup gitu Pak, ada closing statement dari Bapak terkait teman-teman gitu yang pengen belajar tentang AR gitu, mungkin ada tips-tips sedikit gitu dari Bapak. Okay. Tips ya, kalau untuk teman-teman yang mau belajar, nggak terbatas sama AR doang, mau belajar hal lain juga silakan aja. Untuk resource, itu sebenarnya banyak, ya kan? Nah, teman-teman mau belajar tentang AR, teman-teman cari di YouTube, itu ada yang ngasih tutorialnya. Teman-teman googling, itu juga ada. Teman-teman buka Coursera, Udemy, atau apa, itu juga ada. Gitu. Ya. Yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan adalah cobain, karena kadang-kadang ya pingin doang tapi nggak jalan gitu, itu yang nggak bagus gitu. Cobain sampai tuntas, artinya teman-teman mau bikin sesuatu, ikut tutorialnya, udah ikutin aja sampai akhir, nanti temu problem itu baru diskusikan gitu, karena
salah satu problem orang Indonesia mungkin ya, itu tadi semangatnya tinggi di awal, tapi buat maintain sampai selesainya itu susah. Ya, paling itu ya, semangat, tetap semangat buat belajar ya, insya Allah nanti hasilnya akan manis di akhir. Baik, terima kasih banyak Pak Rio atas nyampe materinya dan semangatnya gitu ya, motivasinya tetap belajar. Soalnya ini suatu hal ilmu baru gitu bagi saya sendiri untuk dapat diplomasikan nanti kita belajar lebih dalam lagi. Baik, karena kita sudah penghujung acara, sebelum ditutup, teman-teman boleh untuk mengisi presensinya di bit.ly/special-mas-stnf dan sambil diisi, kita juga boleh nyalain kameranya untuk dokumentasi bersama gitu ya, Pak, dan teman-teman lainnya juga. Oke, dipersilahkan kepada teman-teman yang bisa on-cam, silahkan nyalakan kameranya. Pada operator, boleh tolong dibantu untuk sisi dokumentasinya. Oke. Silakan untuk para peserta untuk menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Boleh dihitung atau aku yang hitung? Oke. Okay. Sudah semua kah? Apa masih ada yang mau on cam? Oke. Okay. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Oke, okay, sudah. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Rio atas materinya hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir mengikuti acara hingga akhir. Saya Mikael Sadal Putri Sirin, mewakili panitia yang bertugas, Ibu pamit untuk diri. Sampai jumpa di workshop RPM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Rio. Ya, makasih ya. Baik, teman-teman yang di sini, insya Allah hari Senin besok kita akan ada seminar dan workshop yang kedua, yaitu mengenal Unity 2 Dimensi dengan materi kita itu Pak Suhendi. Jadi boleh langsung mendaftar di bit.ly/unity2dnf seperti itu. Di jam yang sama. Dan insya Allah tetap sore ya.